mestilah tahu Copa America. Sebab apa? Sebab Messi main dekat Copa America. Kalau kita tengok sejarah panjang Copa America ini, dia adalah kejohanan yang paling tua di dunia, bahkan lebih tua daripada Euro itu sendiri ataupun Piala Dunia. Secara tidak rasmi, bermula tahun 1910. Nah, waktu itu Argentina dia cuba nak buat satu kejohanan bola sepak bagi meraikan 100 tahun kemerdekaan mereka. Tetapi yang kelakarnya, Argentina buat kejohanan serantau Amerika Selatan. Masalahnya, Persatuan Bola Sepak Amerika Selatan iaitu CONMEBOL ni tak wujud. Dia beza dengan kalau cerita Euro, nak buat Euro, kena buat dulu UEFA. Yang ini Argentina macam memandai-mandai nak buat. So, yang tahun 1910 ini dikatakan sebagai tidak rasmi. Maka, dibentuklah CONMEBOL dan akhirnya CONMEBOL mencetuskan Piala Kejohanan Bola Sepak Amerika Selatan. Waktu itu nama dia bukan Copa America lagi. Start tahun 1916 itulah Uruguay menjadi juara pertama. Waktu itu, format dia bertukar-tukar. Awal-awal, sekali setahun. Lepas tu ada pada masanya tahun tersebut tak dapat buat, bawa ke tahun depan. Jadi sekali 2 tahun. Lepas tu rasa macam tukarlah lagi, sekali 4 tahun. Lepas tu tukar lagi, ada sekali 3 tahun. Bahkan pada era 1990-an pun, Piala Copa America ini, dia diadakan sekali dalam 2 tahun. Sehinggalah pada tahun 2007, barulah bermula sekali 4 tahun. Tetapi itu pun masih berubah lagi di milenium terbaru ini. Waktu itu tahun 2015, selepas itu tahun depannya 2016, CONMEBOL dia nak mengadakan 100 tahunnya Copa America ini. Jadi terwujudlah Copa America Centenario. Nah, waktu itu kalau kita tengok format sebelum-sebelumnya, Copa America ini diikuti oleh 12 negara, di mana 10 negara itu memang dah pasti ahli dari CONMEBOL dan 2 negara jemputan. Tetapi untuk Centenario, 16 negara di mana Amerika Syarikat yang menjadi tuan rumah. So, CONMEBOL dan CONCACAF dia buat satu perjanjian, okey, Amerika Syarikat jadi tuan rumah. So, jadi 16 negara di mana 10 dari CONMEBOL, 6 daripada CONCACAF. Tapi dalam CONMEBOL ini juga kan, kita tahu ada negara-negara jemputan yang telah ikut serta. Tapi di antara semua negara jemputan ini, tak ada satu pun negara jemputan yang pernah menjadi juara Copa America. Paling jauh pun Mexico pernah masuk final, tapi akhirnya kalah di final tersebut. Honduras pernah juga sampai ke separuh akhir, tapi dia kalah. Pemegang rekod terbanyak adalah Argentina dan juga Uruguay dengan menjuarai 15 kejuaraan. Banyak negara dan pemain yang saya sebutkan di dalam video tadi yang ada di dalam kad Tycoon ini, sila dapatkan di Shopee dan TikTok ML Studio dengan segera. Tahun 70-80-an, bahkan awal-awal 90-an lagi, orang ramai layan Copa America ini sebab di sana ramai bintang yang bertanding dekat Copa America itu. Kita kalau dulu-dulu zaman ayah kita, Pele, Maradona, maksud generasi-generasi yang masa tahun 90-an itu, ada Batistuta, ada Ronaldo, ramai lagi. Jadi hype dia tu memang wow. Istilah dia kan, kita nak tengok ni, kalau tak Brazil, kalau tak Argentina, kalau tak tiba-tiba nanti Uruguay menang. Tapi makin lama kiblat kita dah bertukar kepada Eropah, sebab kita punya modern football ni semua dah berpindah. Kalau dulu kita ada Joga Bonito, lepas tu kita ada tarian ala samba. Kalau Eropah punya paling kurang pun macam bermain bertahan je. Tapi sekarang ni macam-macam ada. Dari dahulu ada tiki-taka zaman Spanyol, lepas tu kita ada gegenpressing, macam-macam. Giliran Brazil pula yang dah main bosan, sampai legenda dia si Ronaldinho kata, aku takkan tengok Brazil main sebab ini bukan Brazil yang aku kenal. Seperti itulah. Dah macam tak seperti dulu lagi lah orang tengok Copa America tu yang dah pindah arah kepada Euro. Tapi apa-apapun, kepada semua peminat bola sepak terutamanya Copa America, tahniahlah. Anda termasuk golongan yang sanggup bersengkang mata di awal pagi. Saya tak boleh.